Halo, jumpa lagi dengan Sakayana. Pada kesempatan kali ini akan berbagi ilmu cara membuat botol bekas untuk pancing lana. Yang pertama kali botol ini dipotong teh pucuk, dipotong ujungnya, terus udah dipotong, diambil busa yang udah jadi, macam udah jadi, diikat sama karet. Sekuatnya ataupun seperlunya, mudah sangat. Terus ini ada mor, dikasih di bawah punggung yang sudah dipotong. Kegunaan mor ini adalah sebagai pemberat, pemberat cepat dan simple. Ini tepung terigu sebagai umpannya. Taruh segini aja dulu. Ini kawan-kawan, sekarang kita praktekkan begini caranya. Itu kita lempar di air lah. Itu akan tenggelam, terangkat ujungnya. Begitu tepung tumpah, ikan akan merapat masuk. Begitu ikan masuk ke dalam, ditarik. Maka dia ikan nggak bisa mundur. Nah, contoh gini. Tepung itu akan berhamburan, ikan akan mendekat. Itu aja. Sekian, terima kasih banyak.